Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Udah lama nih kita nggak unboxing, tapi kali ini gue ada bener-bener good news untuk kalian semua Mega Audio lovers. Nah, ini kita ada produk terbaru dari Vocal asal Prancis. Seperti kalian tahu, Vocal itu adalah brand yang sudah cukup lama dan spesialisnya adalah di pembuatan speaker high end untuk home dan juga car audio. Nah, sudah semenjak terakhir itu Vocal mengeluarkan untuk line up car audio terbarunya di seri Slate Fiber, itu untuk entry levelnya. Dan kali ini mereka kembali mengeluarkan satu line up terbaru, tidak untuk menggantikan line up apapun, tapi benar-benar line up terbaru daripada K2 Power menggunakan kombinasi teknologi daripada Utopia M. Kita sebut Vocal K2M. Okay guys, penjelasan singkat mengenai Vocal K2M ini. Jadi kemarin gua ada pergi ke Bali untuk acara launching Vocal K2M ini se-Asia. Jadi Mega Audio adalah salah satu dealer yang terpilih dari kurang dari 10 dealer di Indonesia yang mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan Vocal K2M ke kalian semua nih. Nah, ini adalah Vocal K2M two-way yang ada di depan gue, ini adalah two-way system active. Jadi berbeda sama yang KX2 yang dulu ini line up-nya tetap ada, K2 Power yang ES165 KX2 tetap ada. Dan ini akan menjadi line up terbarunya di atasnya KX2 ini. Jadi ini K2 M series ya. Nah, setelah sebelumnya KX2 ini dijual secara satu set harus dengan tweeter dan midbass dan ada crossover pasif ya. Tidak lain hal dengan yang Vocal K2M ini, karena ini sistemnya adalah a la carte, sama seperti Vocal Utopia M ya. Jadi ini a la carte, bisa dibeli secara terpisah dan tidak ada crossover pasif. Tweeter bisa terpisah, mid range, mid bass dan juga subwoofer. Nah, di depan gue ada Vocal K2M yang two way series active, tweeter dan mid bass. Nah, yang tweeter ini kodenya adalah Vocal K2M Frag ya. Nah, menarik banget. Mungkin sekilas dari tampak depannya seperti vokal-vokal terdahulu, tapi bisa dilihat secara detail bahwa ini sudah berubah, karena kalau yang seperti orang ada yang bilang seperti Vocal Vlog nih, dia punya tweeter, tapi tidak, berbeda dari grillnya sudah berbeda. Kalau Vocal Vlog itu lebih rata ya, ini mengikuti konusnya nih, bentuk konusnya, jadi dia nyekung ke dalam gini terus keluar, jadi cakep banget ngikutin sang konus. Nah, konusnya ini juga berbeda banget. Ini kita menggunakan Vocal menggunakan teknologi daripada Vocal Utopia M, yaitu adalah M-Con Technology ya, digabungkan dengan con dari aluminium dan magnesium menjadi con daripada Vocal Frag ini. Oke, jadi untuk tweeternya sendiri adalah full range tweeter, jadi frekuensi responnya dari 600 Hz sampai dengan 32 kHz. Bayangin tweeter sekecil ini bisa mengeluarkan frekuensi yang sangat rendah, di mana itu biasa tweeter 3 inch atau lebih ya. Tapi ini dengan tweeter yang sekecil ini bisa mengeluarkan full range frekuensi. Jadi cocok banget bisa main two way full range. Jadi tetap suaranya mirip-mirip ada three way-nya lah ya, tebel dengan nggak perlu box juga. Dia bisa free air aja dan bisa suaranya nyambung ke mid bass jauh lebih bagus gitu ya. Nah, ini untuk Vocal Frag juga magnetnya sudah neodymium ya, udah magnet yang terbaik saat ini untuk speaker. Terus terminal, dan dia ada spidernya, ada ini udah seperti semacam speaker lah, udah bukan tweeter lagi yang biasanya cuma treble doang keluar, tapi ini bisa mengeluarkan mid frekuensi juga. Jadi kalian bisa merasakan two way full range dengan OEM look guys, bayangin ya. Jadi ini tetap bisa taruh di tempat standar, tapi suaranya bisa suara full range, jarang banget, mungkin salah satu-satunya ya yang bisa seperti itu. Nah, ini ada dua pasang ya, ini tweeternya. Nah, ini kotaknya, ini kotaknya udah mirip banget ya sama Vocal M
putih, tulisannya K2 Power M Frak aluminium dan magnesium. Nah, untuk suara, karakter suaranya sendiri, Frak ini karena ada campuran aluminium dan magnesiumnya, jadi high-nya itu sangat-sangat dynamic, extension-nya juga bagus, dan tetap ada bodinya karena ada percampuran antara dua material ini. Jadi cakep untuk vokal Frak ini. Nah, untuk selanjutnya adalah vokal K2M yang seri 6. Ini serinya 6,5 km. Nah, ini adalah mid bass-nya, kita bisa lihat. Nah, ini mid bass dari vokal K2M, teknologi sekali lagi M-Cone Technology seperti vokal Utopia M. Terus juga udah gak ada scape lagi di tengah, dan ini menyebabkan dispersi suara yang sangat-sangat baik untuk mid bass. Jadi ini benar-benar the real mid bass ya. Untuk suaranya juga galak banget dan dynamic-nya bagus. Ini suara bagus. Dan nyambung ke atasnya cocok dengan tweeternya gitu ya. Jadi ada dua pasang, bisa dilihat nih, cakep banget penampakannya, warna kuning dengan tetap menggunakan penggabungan K2 sandwich cone dengan M Cone Technology. Jadi hasilnya seperti ini guys. Nah, ini magnetnya udah neodymium juga. Nah, ini ada bolongan besar di tengah-tengahnya. Ini juga salah satu mungkin teknologi dari vokal juga ya, tapi ada nggak baiknya adalah ini bisa kemasukan debu. Jadi untuk instalasi pastinya kita mengerti, karena kita juga mengikuti launching, jadi ini harus ditutup nih guys. Nah, terminal udah bagus. Ini juga dia punya, ini nggak tebel ya, karena magnetnya lebih ke tebel ke diameter, bukan ke belakang. Cakep. Ini adalah vokal K6,5 km. Untuk frekuensi responsnya sendiri, kita bisa lihat ya. Dia itu frekuensi responsnya itu bisa mencapai 50 Hz ya, dari 50 Hz sampai dengan 5000 Hz dengan impedansi 4 ohm, dan sensitivitasnya penting banget, ini 93 dB. Tweeternya juga 91 dB, bahkan mid bassnya bisa lebih, sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi pastinya dengan power ini, dua sistem ini akan menjadi sangat-sangat bagus. Tapi yang penting adalah cara menyambungkan setiap driver adalah sensitivitasnya tidak boleh terlalu berbeda terlalu jauh. Kalau sensitivitasnya terlalu jauh, speednya akan berubah dan pastinya suaranya nggak seirama gitu ya, akan susah lah nyari sweet spotnya gitu ya. Nah, ini udah dirancang sedemikian rupa, jadi udah oke banget secara look dan juga suara. Dan ini satu-satunya guys, satu-satunya tersedia di Mega Audio Jakarta. Kalian belum bisa menemukan ini di tempat lain, jadi pertama di Mega Audio Jakarta langsung aja datang untuk dengerin demonya. Kita bisa demoin suaranya seperti apa dan langsung bisa pasang di mobil Anda dengan konsep OEM look sekali lagi, tapi dengan perangkat high-end. Ya, kita tungguin bakal ada juga seri mid-range dan mid-bass-nya akan masuk secara bersamaan. Jadi itu akan membentuk satu sistem tweeter, mid-range, mid-bass, dan juga sub. Kita nantikan di bulan Juni ya guys ya. Jadi kalau yang ini sisa satu set, harga spesial buat first come yang pertama book. Oke, itu aja dari gua. Thank you.